kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hasan Serambah Tengkinah mengucapkan selamat datang kepada Bupati Pamekasan Kyai Haji Badrul Tamam, dan juga selamat datang kepada tim kepolisian, selamat datang kepada tim TNI, juga selamat datang kepada Bapak Camat Porpo. Ya Rabbi waffiq, ya Rabbi waffiq, ya Rabbi waffiq dhaifana Kyai Badrul Tamam. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang berupa ajaran agama Islam. Saya Ketua Yayasan mewakili pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan mengucapkan selamat datang dan terima kasih sekaligus apresiasi atas Bapak Bupati Badrul Tamam beserta rombongannya di Pondok Pesantren Al-Hasan Desa Serambah Propo Kabupaten Pamekasan atas penetapan Pondok Pesantren Al-Hasan sebagai santana vaksinasi kepada santri, sinergi edukasi terhadap santri dan masyarakat. Semoga dengan kehadirannya dapat memberikan manfaat serta menjadi media komunikasi yang efektif antara Pondok Pesantren Al-Hasan utamanya dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa amma ba'du. Masayihina wa ulama'ina yang kita hormati dan kita banggakan, serta kita doakan selalu mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Yang terhormat Al-Mukarram Kyai Haji Hasan Muayyad Jauhari, guru kita, orang tua kita, beserta seluruh jajaran keluarga besar Pondok Al-Hasan yang saya hormati. Yang saya hormati seluruh keluarga besar hadir bersama kita, Lora Haji Hamid Hasan, Lora Ahmad Hasan, Lora Muhammad Hasan, beserta seluruh putra-putri beliau, kita doakan mudah-mudahan senantiasa bisa terus berjuang melanjutkan perjuangan abahnya untuk kemajuan Pondok Pesantren serta memberikan pelayanan yang terbaik, membimbing umat menuju yang terbaik. Yang saya hormati teman-teman Forkopimda hadir bersama kita, Komandan Kodim, teman-teman dari Polres, dari Kejaksaan, dari Pengadilan, serta seluruh kepala dinas yang ikut dalam rombongan ini. Alhamdulillah Kyai agak lengkap, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BBBD, dan beberapa OPD yang lain. Taman Nabi. Yang saya hormati Pak Camat, Forkopimka, Pak Kades, seluruh perangkat desa yang ikut hadir, seluruh nakes, vaksinator, dan relawan BBBD yang sangat saya cintai, Kepala Puskesmas, dan seluruh kita, para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Abtinah yang makin merasa sangat bahagia dan bersyukur sekali atas acara launching pesantren tangguh di tiga tempat hari ini. Yang pertama di Pondok Pesantren Al-Mustama Pagantenan, Plakpak, baru kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Petet, Kecamatan Pamekasan, dan dilanjutkan juga di Pondok Pesantren Al-Hasan Serambah Propo Pamekasan. Senang sekali barusan juga mendengarkan sambutan
dari Lora Genteng Ngudeh dan luar biasa, mewakili yayasan dari Pondok Al Hasan, visioner dengan komitmen yang juga ukurannya jelas, santri yang memiliki nasionalisme, memiliki kesadaran agama yang dalam, mencintai Indonesia, memberikan manfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Semakin bahagia lagi informasi yang sudah divaksin hampir 100. Syukur yang sedalam-dalamnya Kento, mudah-mudahan terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karena kita bersyukur Allah menambahkan nikmat lainnya kepada kita semua. Nikmat semakin dekat teh perteretanan, nikmat semakin kuat teh persaudaraan, nikmat semakin baik kehubungan, dan mudah-mudahan karena kesetia kawan ini kebaikan-kebaikan kaito Pamekasan, Jawa Timur dan Indonesia semakin maju dan makmur. Salawat dan salam kalaban ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyukur, bersolawat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas ikhtiar yang kita lakukan untuk menuju Pamekasan hebat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman nakes, vaksinator yang sangat saya hormati, teman-teman dinas, sebelum kita hari ini launching pesantren tangguh, satu minggu yang lalu kita launching masjid tangguh. Masjid tangguh ini orientasinya bagaimana masjid sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya umat muslim melaksanakan ibadah bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ada empat sudut pandang Kiai tentang pandemi gitu. Yang pertama dari sudut pandang kesehatan. Sudut pandang kesehatan gitu, harus protokol kesehatan, jaga kesehatan, tidak stres, bahagia, bersyukur. Baru kemudian sudut pandang yang lain, sudut pandang halusinasi, menganggap bahwa COVID ini produk beberapa ideologi tertentu. Ada yang menganggap bahwa pandemi ini adalah konspirasi dari beberapa ideologi tertentu. Sebagian yang lain menganggap ekonomi, COVID berdampak kepada ekonomi. Halusinasi, imajinasi, dan ideologisasi itu beredar memproduksi hoax. Akhirnya banyak berita-berita fitnah yang seakan-akan bahwa COVID ini bukan musibah kemanusiaan, bukan tentang pandemi yang meliputi dan mengitari sekitar kita semua. Pemerintah seakan-akan berpisah dengan rakyat. Padahal antara ikhtiar yang kita lakukan gitu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat, bahwa sehat penting, ekonomi penting, stabilitas penting, kesetiakawanan penting. Karena keseluruhannya penting, maka beberapa hal yang tidak penting diantaranya adalah yang meretakkan, yang merusak, yang menjauhkan hubungan baik, yang merenggangkan silaturahim, tidak usah kita reken. Yang perlu kita reken, perkuat adalah bagaimana santri sehat, bagaimana ulama sehat, bagaimana masyarakat sekitar pesantren sehat, bagaimana wali santri sehat, bagaimana seluruh elemen ini sehat, dan setelah sehat, ayo kita berbuat baik, meningkatkan ibadah. Pondasi kepemimpinan yang saya pegang, tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan harus terus aksinya junjung sebagai bagian dari langkah dan ikhtiar nyupreri dan Allah Subhanahu wa taala. Para ajunan, keluarga besar Pondok Pesantren Al Hasan yang sangat saya hormati. Baru kemudian yang kedua, kemitraan strategis di luar kesehatan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan mudah-mudahan Pondok Pesantren ini berkenan. Kita di Pamekasan punya program wirausaha baru. Santri akan dilatih. Santri akan didorong bagaimana setelah keluar dari pesantren, di samping memiliki akhlak yang bagus, ilmu yang bagus, juga memiliki kemampuan memproduksi kegiatan-kegiatan ekonomi. Mohon izin ya, hampir 90% produk yang kita konsumsi ini tidak ada yang produk dalam negeri, Madura, khususnya Pamekasan.
Sepatu yang kita pakai juga tidak banyak yang diproduksi di Pamekasan. Sandal yang kita pakai juga tidak ada yang diproduksi di Pamekasan. Songkok yang kita pakai produksi luar Pamekasan. Sarung yang kita pakai juga begitu. Belum lagi beberapa makanan-makanan ringan juga diproduksi di luar Pamekasan. Sehingga kalau dilihat dari Surabaya, Pamekasan ini pasar. Yang produsennya semuanya dari luar. Kita ini penikmat.